Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya guys, Saparudin, channel Sapar Story. Jadi pagi ini kita dalam perjalanan menuju ke jetty. Dan posisi sekarang, semalam kayaknya habis hujan. Dan biasanya kalau habis hujan, jalan di pelebaran licin guys. Kita sudah berada di tanjakan pelebaran, tapi kayaknya masih aman, masih agak kering. Yalah, aktivitas di pagi hari ini di sekitaran pelebaran. Jadi yang gunung ini guys, yang sebelah kiri ini sudah mulai di apa? Dikikis sedikit demi sedikit. Ini sudah ada 2 Exa yang standby di sini untuk loadingan. Apa? Aman itu, aman. Ada ambo naik guys, ambo naik. Mana malah ambo naik? Ini guys, di sini sudah mulai ditimbun ke sana. Yang kemarin kan jalan di sini masih apa, belum terlalu luas. Nah sekarang sudah mulai proses penimbunan untuk peluasan ke sebelah sana, ke arah gunung.
Jadi kita sudah berada di penurunan jeti. Oh, masih ada muatan ternyata, guys. Saya kira tadi tidak ada nih, ternyata masih ada balik. Jadi kondisi jeti sementara ini masih sepi, guys. Masih sementara penimbunan juga. Gunung yang ini juga sementara di breaker terus setiap hari. Pengawas terbaik Om Lukman. Jadi di JT hari ini, guys, masih kapal semen yang sandar, belum ada kapal yang lain. Jadi hari ini masih bongkar semen. Kita lihat-lihat dulu. Parkir semua, takbut. Ini dia kapal semennya, guys. Ini sudah 2 atau 3 hari dibongkar, belum habis kapalnya.